Hello, good morning. Selamat pagi diucapkan kepada Servika Nair dan Matthias Samuel. Apa khabar? Lama kita tidak berjumpa ya. Sampai sebulan kita tidak berjumpa. Saya minta maaf sebab saya sakit sikit lah. Jadi, hari ini kita akan teruskan lagi kelas kita. Masih lagi dalam topik yang sama. Iaitu dalam subtopik berani mempertahankan maruah diri. Okey, tapi ini adalah topik ini adalah pembelajaran ataupun kelas yang terakhirlah untuk topik berani mempertahankan maruah diri. Selepas ni kita akan masuk kepada nilai murni yang baharu. Jadi sebagai penutup hari ini, ringkas sahaja, kita hanya akan buat latihan yang telah diberikan di dalam buku teks. Jadi kita tengok dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, di akhir pembelajaran ini, murid akan dapat memberikan 5 contoh perlakuan berani mempertahankan maruah diri. 5 contoh ni kamu hanya akan jawab dalam soalan sahaja. Kamu tak payah berikan satu persatu dalam ayat yang panjang lah. Kamu tak akan gunakan buku tulis hari ini. Kamu hanya akan buat latihan yang ada di dalam live worksheet dalam telefon kamu ataupun dalam komputer ribuan kamu nanti. Okey, yang kedua, murid akan dapat mengekspresi perasaan apabila dapat mempertahankan maruah diri. Maksud dia mengekspresi ni, kamu akan dapat menyatakan rasa kamu. Kamu akan dapat menyatakan perasaan kamu apabila kamu dapat mempertahankan maruah diri. Apabila kamu dapat menjadi seorang yang berani, apa kamu punya perasaan kamu. Okey, saya rasa semua dah dapat fahami dengan baik topik ini ya, nilai murni ini. Okey, jadi kamu akan tengok buku teks muka surat 45. Okey, boleh buka buku teks muka surat 45, kita akan tengok satu persatu. Okey, yang pertama, okey, yang ini yang kamu akan buat hari ini. Pilih tindakan yang betul dan tuliskan perasaan kamu berdasarkan tindakan yang dipilih. Okey, dia suruh pilih tindakan yang betul. Apa yang kamu akan buat dan tulis perasaan kamu. Bila cakap perasaan ni, kamu kena tulis. Kamu gembira ataupun kamu sedih ke, kamu marah ke. Itu perasaan lah. Contoh-contoh perasaan. Jadi, cuba kita lihat kepada gambar yang pertama. Okey. Gambar yang pertama ni, apa yang sedang dibuat ni? Kita lihat kan, kawan ni, mereka dua ni tengah peperiksaan. Kamu tak pernah peperiksaan kan? Kamu tak pernah ujian kan? Ujian di dalam kelas kan? Bila ujian di dalam kelas, murid-murid akan duduk jauh-jauh, seorang-seorang. Meja tu dia ada jarak-jarak, jauh-jauh. Jadi kalau ni masa ujian ni, tak boleh tengok kawan. Tak boleh tengok, semua kena buat sendiri. Kalau tengok kawan tu salah, nanti kena marah dengan cikgu kan. Jadi dalam gambar ni, ni budak ni, ni murid ni, dia sedang meniru kawan dia di sebelah. Okey, dia sedang meniru kawan dia di sebelah. Jadi cikgu ni ternampak perbuatan ini. Okey, bila cikgu dia nampak, dia pun macam dia buat benda yang salah, cikgu dah nampak. Jadi apakah tindakan yang sepatutnya dibuat oleh pelajar ini, murid ini? Okey, jom tengok. Yang pertama, adakah dia mengaku tidak meniru? Walaupun cikgu dia dah nampak, adakah dia kena cakap dia, "Saya tidak tiru cikgu"? Adakah dia kena cakap macam tu? Sedangkan cikgu dia ni dah nampak yang dia ni sedang meniru. Jadi yang ini tak boleh . Ini tak boleh. Kita jangan pilih yang ini. Kita pilih meminta maaf daripada guru dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Jadi kamu akan pilih yang ni lah. Kamu akan pilih yang ni. Okey, lepas tu kamu akan tulis perasaan kamu selepas kamu meminta maaf daripada guru. Apakah perasaan kamu dekat sini? Kamu rasa apa? Tulislah nanti. Okey.
Yang kedua, sepatutnya tak payah tulis ni. Sepatutnya kamu, kalau dalam kelas Google, kita buat secara Google Meet, kamu kena sebut saja cikgu perasaan apa. Okey, jom kita fikirkan apakah perasaan perasaan yang yang dapat apabila kita meminta maaf daripada orang. Apa perasaan kamu? Biasanya kamu akan rasa apa? Biasanya sama saja. Kamu akan rasa gembira ataupun hati kamu akan lebih tenang. Kamu akan rasa senang hati. Nah, macam itulah. Okey, yang kedua di bawah ni. Cuba tengok yang kedua ni pula. Gambar ni. Kawan ni dia merampas bola daripada kawan dia. Apakah tindakan yang betul yang patut dibuat? Adakah meminta rakan memulangkan bola atau menangis kerana rakan sangat garang? Adakah dia kena menangis? Tajuk kita ni pasal berani mempertahankan marwah diri. Kena berani, jangan menangis. Jadi, jangan pilih tindakan ni. Kita akan pilih meminta rakan memulangkan bola. Okey. Jadi sama saja perasaan dia. Selepas kamu meminta rakan memulangkan bola, kamu pun akan rasa gembira. Bila kamu dah dapat bola tu kan, kamu akan rasa gembira. Okey, yang seterusnya, yang ini yang kamu akan jawab. Kamu akan jawab sendiri, tapi cikgu akan bacakan dulu satu persatu. Kita akan berbincang. Okey. Arahan yang diberikan kepada kita ialah tuliskan betul atau salah pada penyataan yang menunjukkan sikap berani. Satu persatu lah, kamu akan tuliskan betul atau salah. Yang pertama, okey, saya akan melaporkan perkara itu kepada guru apabila dibuli. Ini buli, tahu buli. Buli ni kawan macam suka pukul-pukul dia ataupun suka suruh dia buat itu, buat ini. Suka suruh dia pergi sana beli barang, buat tu kan. Ha, itu buli. Jadi dia akan laporkan perkara itu kepada guru apabila dibuli. Jadi dekat sini kamu akan tulis, kamu akan betul atau salah. Apa jawapan kat sini? Apakah jawapan kat sini? Betul ke salah? Adakah kita perlu bagi tahu cikgu kalau dibuli? Betul atau salah? Okey, kamu akan tulis dekat sini. Okey, yang kedua. Saya menegur perbuatan rakan yang suka mengejek. Dia tegur rakan yang ejek. Kawan dia ejek, dia kata, kamu janganlah ejek. Dia tegur. Dia menegur. Jadi dekat sini apa jawapan dia? Betul ke salah? Adakah ini berani? Okey. Yang ketiga, saya akan memarahi rakan yang suka mengganggu saya. Saya akan marah rakan yang suka mengganggu saya. Adakah ini sikap berani mempertahankan marwah diri? Kamu tulis sini, betul atau salah. Okey, yang keempat, saya melaporkan kes ponting kepada guru kelas. Sekiranya ada nampak orang ponting, bagi tahu cikgu. Adakah ini berani? Tulis sini nanti. Dan yang terakhir, saya menyertai pertandingan nyanyian walaupun tak pernah mengikuti kelas vokal. Adakah ini berani? Jadi kamu akan tulis jawapan kamu di sini. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kamu akan buat latihan ini menggunakan live worksheet. Okey, itu sajalah kelas kita pada hari ini. Jadi tugasan dia, kamu akan lengkapkan tugasan live worksheet melalui pautan yang telah diberikan. Cikgu akan berikan pautan tu di dalam grup kelas. Okey. Contoh dia, saya akan tunjukkan kepada kamu. Ha, yang ni. Bila kamu tekan saja link tu, dia akan keluar. Ni latihan yang tadilah. Drag and drop ataupun seret dan lepas dalam bahasa Melayu lah. Pada penyataan yang menunjukkan sikap berani. Jadi kamu pilih jawapan kat atas ni. Kamu baca dari tadi kan? Kamu tengok ni, saya akan melaporkan perkara itu kepada guru apabila dibuli. Nak letak apa? Kalau betul, letak betul. Kalau salah, letak salah. Kalau betul, letak je. Apa jawapan dia? Kamu pilih je. Nah. Okey, kalau dah siap, pergi dekat bawah, tekan finish. Lepas tekan finish, dia tanya kamu, kamu nak buat apa? Nak tengok check my answer?
nak tengok jawapan ataupun nak hantar jawapan kepada cikgu. Tak payahlah hantar jawapan kepada cikgu pakai email. Kamu hanya check your answer. Sini akan bagi jawapan. Macam ni saya main pilih saja kan. Dapat markah 2. 2 per 10 saja. Nanti markah ni nanti kamu ambil gambar, kamu print screen, kamu hantar ke dalam grup kelas. Jadi mudah saja tugasan kamu. Lepas tu kamu tak payahlah nak tulis menggunakan buku tulis hari ni. Sebab penutup kepada nilai murni berani mempertahankan maruah. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih cikgu ucapkan kepada kedua-dua orang murid cikgu ni. Okey. Matthew Samuel dengan Savika Nain. Okey. Semoga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okey. Sekiranya ada apa-apa masalah boleh terus tanya kepada cikgu. Okey. Okey, jumpa lagi. Bye.